Bobby Pantas pagi ini. Hari ini gue pingin unboxing tepeling ini, 300 Mbps high power wireless and router. Dia punya antena yang panjang 9 dBi untuk transmissionnya, dan dia high power boost wireless range. High power 9 dBi, maximum range multipurpose 300 MB, dan tether apps. Ini speknya, konten ada router, ada kabel, ada power adapter, ada quick installation guide. Kita lihat samping box, dia easy setup and use, gambar untuk belakangnya, dan power LAN ports, GPS, ada satu WAN port, WiFi on off, dan power. Untuk di belakang, inilah gambarnya. Mari kita unboxing ya guys. Kita buka ya. Apa aja nih isinya? Oke, dia ada di box seperti ini. Ini di dalam kotaknya. Ini pertama technical support global Europe. Terus kita ada apa ini, untuk cara gimana kalau mau dibikin access point mode. Okay, faster and stronger. Kita lihat apa aja isinya ini di dalam. Oh ya, betul, gimana supaya bisa dibikin jadi range extender mode, configure-nya, relocate, access point mode. Keren, bagus nih. Lalu kita ada apa ini? Oke, ini general public license notice. Untuk bacaannya ada 3 jenis di sini ya. Oke, move next to barangnya sendiri, alatnya sendiri. Oke, di sini kita bisa temu dari sini dulu ya. Bisa ketemukan ini apa? Oke, ini untuk colokan listriknya. Oke, lalu ini dia antenanya, dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini dia guys, udah gue polin semua. Ini dia alatnya, device-nya. Apa ini di depan? Dia ada punya notification light. Ada RA, WiFi, power, WAN, LAN, dan WPS. Keren ya bentuknya ya. Nah, ini ada tombol untuk kalau kita mau langsung untuk RA router extender, kita tinggal pencet di sini nih. Cepet banget, gampang. Guys, ini bagian bawahnya. Untuk tepeling WiFi router TLWR841 HP ini ada 3 kelebihannya. Yang pertama adalah super range, dalam artian high powernya ini memberikan peningkatan jangkauan wireless hingga 10.000 square feet. Dia meningkatkan sinyal WiFi untuk menembus dinding dan juga mengeliminasi zone yang mati. Guys, sekian unboxing untuk TP-Link High Power Router TLWR841 HP. Jangan lupa subscribe channel gue, like, dan tunggu unboxing berikutnya ya guys. Thank you.